Budaya literasi membaca dilakukan oleh peserta didik di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Baik membaca buku fiksi, non-fiksi, majalah, buletin, maupun bacaan daring melalui media virtual, dan mereka saling berdiskusi. Kalian semua pernah tidak membuat time schedule? Pernah, di Word dan Excel. Aku pernah buat jadwal di fitur kalender di laptop dan HP loh. Wah, menarik. Boleh di-share, Hida? Iya, boleh banget. Ini aku lagi kepo di aplikasi Microsoft Office 365. Ternyata di dalamnya ada fitur Microsoft Outlook loh. Wah, bagus itu. Bisa buat reminder jadwal harian kita. Kita juga bisa praktikan pada pembelajaran praktik mengelola jadwal pimpinan dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Outlook. Iya, benar banget nih, Dek. Ayo kita ke ruang praktik sekarang. Udah masuk jam pembelajaran praktik nih. Oke, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, semangat selalu Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan jangan lupa kalian selalu bahagia. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran praktik pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Angger untuk memimpin doa. Baik Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angger. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian nanti. Kemudian, apakah kalian pernah membuat jadwal kegiatan? Saya, Bu. Ya, silakan Angger. Saya pernah membuat jadwal kegiatan OSIS. Membuat jadwal kegiatan OSIS menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi Microsoft Word, Bu. Ya, bisa. Selain aplikasi tersebut, aplikasi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat jadwal kegiatan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Nida. Saya pernah menggunakan fitur kalender pada HP dan laptop, Bu. Iya, benar. Bisa kita gunakan aplikasi melalui laptop maupun HP menggunakan fitur kalender. Selain itu, apakah ada lagi? Ada, Bu. Oh ya, silakan Hida. Saya mencoba menggunakan Microsoft Office 365 yang kita pakai pembelajaran daring. Ternyata ada fitur Microsoft Outlook di dalamnya untuk membuat jadwal kegiatan. Luar biasa Hida, dan sepertinya sangat menarik Microsoft Office Outlook untuk kita praktikkan pada pembelajaran praktik pada hari ini, yaitu mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Mengelola jadwal kegiatan pimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus kalian miliki selaku peserta didik dalam melakukan aktivitas pekerjaan di kantor. Aktivitas pimpinan setiap harinya tentulah sangatlah padat. Maka seorang sekretaris harus dapat memanage schedule pimpinan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran praktik mengelola jadwal kegiatan pimpinan pada hari ini untuk unit kompetensi dengan kode unit N821100.012.01, judul unit mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Ini yang akan kita praktekkan nanti. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran praktik dengan menggunakan model cooperative learning dan metode simulasi melalui membaca, mengkaji literasi, kemudian berdiskusi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, bekerja sama, dan berani mengemukakan pendapat, diharapkan kalian selaku peserta didik dapat mengelola jadwal
kegiatan pimpinan dengan cermat, teliti, dan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kalian persiapkan untuk bermain peran dalam pembelajaran praktik hari ini. Ada keterlibatan dari pihak industri, dunia usaha, dunia kerja atau IDUKA, yaitu dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero di Bandung, nanti juga ikut berperan dalam praktik tersebut, yaitu Bapak Dr. Andes Sa'ad Nur MM. Dan kemudian Hida berperan selaku sekretaris. Kemudian Nida berperan selaku staf di perusahaan PT Java Furniture. Selanjutnya Angger berperan sebagai staf dari relasi atau perusahaan lain atau pihak ekstern. Siap, Bu. Laptop, printer, telepon, dokumen informasi internal dan eksternal, aplikasi Microsoft Outlook, buku catatan tertulis, lembar pesan telepon, kertas, alat tulis kantor. Bu Ida, ini ada surat undangan rapat internal untuk pimpinan. Mohon untuk segera diproses. Oke, makasih Bu Ida. Sama-sama. Sekretaris menerima panggilan telepon dari relasi. Selamat pagi, PT Java Furniture, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Angger, staf dari PT Nusantara Prima. Sudah mengirimkan surat undangan rapat koordinasi kerjasama melalui email perusahaan saudara. Baik, terima kasih atas undangan yang dikirimkan dan akan segera ditindaklanjuti mail dari perusahaan Bapak Angger, PT Nusantara Prima. Mohon segera konfirmasi kehadiran Bapak Sa'ad untuk menghadiri acara tersebut. Baik, akan segera saya sampaikan kepada beliau dan konfirmasi kehadiran melalui email perusahaan saudara. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kembali, Bapak Angger? Cukup, terima kasih Bu Ida. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi Bapak Angger. Sekretaris membuka email masuk terkait kunjungan dari relasi atau pihak ekstern. Sekretaris membuat jadwal kegiatan pimpinan pada aplikasi Microsoft Outlook. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka program pada laptop, pilih Microsoft Outlook. Sign in, masukkan username dan password. Pilih fitur kalender pada kiri bawah. Pilih tanggal sesuai dengan informasi undangan dari pihak intern maupun ekstern. Isi judul kegiatan, undangan peserta, waktu, lokasi, deskripsi, lalu simpan. Selanjutnya, isi semua agenda pimpinan sesuai dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya, dialog antara sekretaris dan pimpinan yang diperankan oleh pihak IDUKA, Bapak Sa'ad, melalui telepon berikut ini. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak Sa'ad, saya Hida. Mau mengkonfirmasi agenda Bapak Sa'ad pada tanggal 20 Januari 2021 dalam acara rapat kerja rutin dengan direksi pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada tanggal yang sama sampai tanggal 22 Januari 2021 Bapak ada agenda kunjungan ke beberapa perusahaan anak cabang untuk penandatanganan MOU. Mohon konfirmasi Bapak untuk prioritas kesediaan hadir. Oke, setelah dari kunjungan, mohon dijadwalkan untuk rapat rutin internal dengan seluruh karyawan pada tanggal 24 Januari. Mohon maaf Bapak, kebetulan tanggal 24 Januari itu hari libur nasional. Baik, kalau memang kayak gitu, tolong dijadwalkan di tanggal berikutnya. Tanggal 25 Januari 2021 masih kosong agenda Bapak? Ya, jadwalkan pada tanggal tersebut di pukul 8 sampai pukul 11 di ruang meeting lantai 5. Baik, akan segera saya schedule-kan. Oke, tolong kirimkan jadwal saya seminggu ke depan melalui email. Baik Bapak, saya konfirmasi kembali agenda Bapak. Pertama, tanggal 20 sampai 22 Januari 2021
ada kunjungan ke beberapa perusahaan anak cabang untuk penandatanganan MOU. Kedua, tanggal 20 sampai 22 Januari 2021 ada acara rapat kerja rutin dengan direksi pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian barat, didelegasikan kepada Bapak Wisnu untuk memimpin rapat. Ketiga, tanggal 24 Januari 2021 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia bagian barat ada rapat rutin internal karyawan di ruang meeting lantai 5. Dan yang terakhir, agenda seminggu Bapak akan dikirimkan ke email Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Bapak? Oke, saya cukup. Saya pikir cukup. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang, Bapak. Sekretaris menginput jadwal kegiatan pimpinan dan mengirimkan email jadwal kegiatan kepada beliau. Baik, selanjutnya apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran praktik mengelola jadwal kegiatan pimpinan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Hida. Jadi, kesimpulan dalam mengelola jadwal kegiatan pimpinan dimulai dari mengidentifikasi kegiatan pimpinan, lalu mengatur jadwal kegiatan pimpinan dengan mengklasifikasikan sesuai kebutuhan, baik berdasarkan urutan waktu atau tingkat urgensi, dan kita harus mengkonfirmasi kepada pimpinan atas kehadirannya, dan menyusun jadwal kegiatan pimpinan ke dalam aplikasi Microsoft Outlook. Luar biasa, Hida, atas kesimpulan yang telah disampaikan, bahwa jadwal kegiatan pimpinan harus di-manage dan diperhitungkan secermat mungkin. Mengingat pimpinan yang syarat dengan kegiatan tidak mungkin menghadiri dan melaksanakan semua kegiatan. Untuk itu, sekretaris pimpinan harus dapat mengatur atau mengelola kegiatan pimpinan berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya, praktik pembelajaran mengelola jadwal kegiatan pimpinan tersebut akan direview oleh pihak industri dunia usaha dunia kerja atau IDUKA, yaitu dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero di Bandung, yaitu Bapak Dr. Andes Sa'ad Nur MM berikut ini. Video pembelajaran ini cukup bagus. Tahapan-tahapan dan bagaimana seorang sekretaris berperan untuk mengagendakan acara atau jadwal dari pemimpin sudah dipaparkan dengan lugas dan cukup jelas. Bagaimana sekretaris untuk memberikan suatu alternatif solusi dari jadwal yang bentrok itu pun dipaparkan dengan bagus, dengan redaksi dan dialog yang cukup jelas. Dan sampai kemudian sekretaris ini melakukan konfirmasi terhadap jadwal yang sudah disepakati, itu pun sudah dipaparkan dalam video ini. Jadi secara singkat, video ini merupakan video yang cukup lengkap, cukup komprehensif, dan cukup sistematis untuk bisa menjadi salah satu panduan pembelajaran bagi siswa-siswa mengenai bagaimana menangani jadwal pemimpin. Saya yakin OPKP lebih bagus, lebih siap, dan pasti bisa. Semoga pembelajaran praktik pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian selaku peserta didik yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Dan dapat bermanfaat juga bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Angger untuk memimpin doa. Siap, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semangat belajar dan berkarya. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.